Kira gambaran sedikit Pak, nanti itu Super Sule itu, Lengkeng Sule itu seperti apa Pak nanti? Semangat petani Indonesia. Rasanya Pak? Wah, manis Pak. Manis besar, wah, isinya besar. Kecil ya Pak? Isinya kecil. Wah. Saya antri Indian boleh ya Pak? Silakan Pak. Kemarin kebetulan dari provinsi saya mencoba untuk apa memanen, kebetulan di beberapa dusun di sini di RT sini itu memang binaan dari Fakultas Biologi. Kebetulan saya yang di dalamnya itu. Ternyata wah masya Allah katanya Pak ini bagus sekali. Ini tokonya masya Allah ya Pak. Dan besar Pak. Ini kan masih berapa bulan Pak ini? Mudah-mudahan nggak patah. Ya. Nah ini teman-teman petani Indonesia, ini kelengkengnya Pak Sule ya, lagi pentil kecil berbuah, New Crystal ya. Pak Sule ini mengembangkan kelengkeng New Crystal ya, yang belum banyak beredar di Yogyakarta, tapi akan dikembangkan ratusan bahkan hampir ribuan ya, dipersiapkan di suatu lahan. Cuma masih belum bisa dikunjungi teman-teman ya. Suatu saat akan dibuka lahan itu seluas hampir 3000 meter ya. Ini akan sudah diisi sama Pak Sule khususnya kelengkeng New Crystal ya Pak ya. Ini sudah banyak sekali ya buahnya. Coba bisa dilihat ini ya. Ini satu tangkai saja sudah besar sekali banyak. Subur ya tanamannya. Alhamdulillah. Tanaman apa nih Pak? Ini tanaman kelengkeng Pak. Ada dua varietas sebenarnya. Dua varietas. Ya, jadi yang lebih dominan itu New Crystal. Kristal. Iya, yang dominan ini. Ya, ada beberapa bagian, satu masih ada satu tok, Pak. Segar sekali ini, kokoh sekali ya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini menggambarkan bahwa pupuknya jos nih, Pak. Ini iya. Daunnya tebal gini. Ini memang pupuknya inovasi, Pak. Inovasi, nggih. Iya. Oh. Jadi sekarang untuk mempertahankan warna hijaunya itu kita dominan untuk tampilan. Karena ini tampilan, merupakan lab, Pak, maksudnya. Oh, lab ya. Ya. Ini lab ya. Lab ini, Pak. Ini sekali, ini Pak. Usianya 3 tahun, Pak. 3 tahun? 3 tahun. Waduh. Ini 3 tahun, Pak. Ini siap nanti bisa dibuahkan, Pak. Ini siap dibuahkan, ya? Siap-siap. Ini ada Fakultas Biologi. Saya dari Fakultas Biologi. Yeah. Yang budidaya, pembudidaya kelengkeng. Yang disebut kelengkeng Super Sleman. Teman-teman petani Indonesia, ini kita merawat dalamnya Bapak Sule, lengkapnya apa? Pak Yusuf Suleman. Bapak Yusuf Suleman, tapi kemudian panggilannya Bapak Sule ya? Iya. Ada hubungan saudara dengan Sule yang ada sering muncul di TV itu Pak? Tidak Pak, tidak, ini ya? Kebetulan aja numpang, numpang tenar Pak. Numpang tenar ya. Jadi tetap... saya kalau beliaunya tentang pelawak, saya tentang kelengkeng Pak. Oh. Jadi ada background Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada. Sudah lama Pak mencintai tanaman ya, kelengkeng khususnya? Saya mulai tahun 2010 Pak. 2010? Iya, jadi saya memang menekuni salah satu varietas. Ternyata masyarakat banyak menerima perihal kelengkeng ini. Tentu Pak, selain di lab di dalamnya Bapak itu mungkin ilmunya Bapak sudah diterapkan di mana-mana, katanya di Kelanggeran sudah ada. Iya, di Kelanggeran, kemudian di Gunung Kunir. Kelanggeran, Gunung Kunir. Iya, Kelanggeran, Kelanggeran, kemudian di Pedukuan Gunung Kunir. Kemudian ke Pedukuan Kemadang. Pedukuan Kemadang, kemudian untuk wilayah Patok Pak, kemudian Patok juga. Selain kelengkeng, durian juga ya Pak ya? Saya menekuni durian Pak, karena durian itu nanti mencoba untuk bisa berbuah tidak musim. Oh, membuahkan durian, tidak pakai musim. Tidak pakai musim ya? Oh,
mudah-mudahan berhasil nih Pak Nye. Insya Allah. Durian apa aja nih Pak? Boleh di ini Pak? Ini bawor. Ini anu Pak, ini petro. Petro. Ini bawor Pak. Bawor. Bawor. Ini musangking Pak. Musangking. Musangking. Ya, musangking. Ini musangking juga. Ye. Sama. Musangking. Karena saya lebih ke pada musangking karena duriannya bagus Pak. Enak. Bagus ya. Ya musangking, musangking, kemudian musangking. Ini terakhir ini montong Pak. Montong. Ini montong Pak. Montong itu saya bisa mencapai di Langgeran itu 10 kilo Pak. Satu buah itu 10 kilo. Iya. Montong itu. Karena saya menggunakan aplikasi Pak. Ini tanaman apa ini Pak? Ini tanaman petai Pak. Petai yang banyak digemari oleh masyarakat. Petai. Masyarakat khususnya masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Yeah. Petai ini akan menjadi satu tambahan Pak. Petai menjadi tambahan. Iya. Oke, okay. Ini banyak sekali Pak. Iya Pak. Ya. Bapak nyoba berapa batang nih Pak? Ada 14 batang Pak. 14 batang. Ya. Disetek semua. Disetek semua. Oh, Pak ini. Oh, ini keluar semua nih. Iya, ini keluar semua. Ini keluar banyak sekali nih Pak. Banyak sekali ini. Ini luar biasa ini Masya Allah ini. Ini ya. Iya. Ini. Oh, ini. Ini banyak, ini langsung banyak yang paling ujung ini. Mudah-mudahan tidak PHP ya Pak. Amin Pak, amin. Ini yang memang kami tetap kami jaga Pak. Iya. Kesuburannya kemudian supaya tidak jadi apa namanya terjadi PHP Pak. Boleh tahu rahasianya Pak? Ya. Kok petai batang ditebang di stek itu pakai ramuan apa nih Pak? Pak, ini terus terang saja. Ini? Saya pakai ramuan saya gunakan natur stek. Tetapi pada saat saya menatur stek itu, saya mencoba untuk lebih mengedepankan kambiumnya itu sudah bisa kena semuanya Pak. Jadi tidak asal membelah, tetapi saya ikuti aturan seperti orang menyangkok Pak. Seperti orang menjangkau. Jadi nanti itu betul-betul halus dalamnya, kemudian garetannya itu betul-betul halus Pak. Gitu. Sehingga nator stek itu tadi kita pasang di situ merata. Dioleskan secara merata. Iya, jadi itu pupuk kandang sudah tidak ada lagi, jangan dulu. Nah ini murni tanah yang menggunakan tanah dari di atas kali itu yang namanya lemi Pak. Jadi lemi. orang menggunakan natur stek tetapi nggak bisa mengaplikasikan di situ. Kita tetap natur stek itu sebagai alat untuk menarik apa namanya supaya akar itu muncul, tetapi medianya harus kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kebanyakan ngaten Pak, teman-teman kita petani Indonesia itu dengan semangat dia kepingin nyetek batang besar. Betul. Kemudian kalau di YouTube kan kelihatan gampang banget ya Pak Nye. Setelah dipraktekkan tidak semudah tidak seperti semudah yang dilihat di YouTube. Leras. Karena butuh perawatan khusus. Betul. Ya kan? Butuh medianya juga khusus, perhatiannya khusus. Nah ini yang membedakan seseorang yang memang benar caranya berhasil dan tidaknya di situ. Di situ ya kan? Memang iya. Ini usia berapa nih Pak Nye? Kalau saya pertama kita stek pada tanggal 17 Februari. 17 Februari sampai hari ini berarti berapa? Satu bulan 10 hari. Nih Mas, 1 bulan 10 hari dia lebih dari 20 cm. 20 cm. Seger nih, apanya? Batangnya. Batang rantingnya, daunnya. Sebenarnya ini akan saya mau sistem apikal sebenarnya. Seperti kelengkengnya ada. Karena kalau saya sistem apikal, maka dia cabangnya akan bertambah. Tetapi ini karena uji coba, saya masih belum memberanikan diri. Masih ragu. Karena karakternya antara petai dengan kelengkeng berbeda. Karena apa? Di bawahnya belum keluar akar. Belum keluar akar. Nah, teman-teman petani Indonesia perlu digarisbawahi bahwa ketika dia sudah muncul kira-kira 20 cm, ini belum dijamin batang bawah itu keluar akar. Belum. Jadi kalau teman-teman kemudian menganggap ini sudah berakar, kemudian dipindah dengan asal minggahnya, pasti layu mati. Jadi mesti harus sabar nunggu ketika benar-benar tanaman
yang tunggal itu normal, tumbuhnya normal ya. Kalau buru-buru seperti ini kemudian dipindah, jaminan apa itu keberlangsungan hidupnya bisa terganggu. Jadi ini teman-teman petani desa kita dapat tambahan ilmu ya dari Bapak Sule yang dari Fakultas UGM Biologi Pertumbuhan Hayati, Budidaya Pertumbuhan Tanaman. Contohnya sudah luar biasa, semua tanaman yang ada di kebun Bapak ini sebagai hijau. Hijau royo-royo, tidak ada satupun tanaman di sini yang bungkring atau kurus atau kurang gizi, semuanya terawat. Di sini kan ada beberapa tanaman, tapi di situ ada tidak ada suket apapun. Oh, kan mengganggu tuh. Ya. Nah, ini cumi, Pak. Nah, teman-teman petani Indonesia, apa media yang bagus seperti yang saya sarankan di part 18 ya, bahwa media lemi itu sangat bagus untuk media stek ya. Bapak bisa jelaskan Pak, ini lemi ini dari mana Pak? Ini lemi itu kita ngambil ada di sungai, di kali. Nah, tetapi tanah yang paling di atas sendiri. Ya, jadi kayak yang halus ya. Halus kayak hampir kayak pasir. Tapi itu bukan pasir. Ya. Tapi itu lemi. Jadi mengandung salah satu pupuk yang luar biasa ini sebenarnya. Ya, komplit ya. Komplit semuanya. Ya. Jadi lemi itu bisa didapatkan di kali, bisa dari tanah yang paling atas yang paling lembut itu lemi. Ya, itu terkumpulnya beberapa nutrisi untuk tanaman bagus sekali, apalagi kalau sempat dioplos, sempat dicampur ya dengan lemi kolam ikan ya. Jadi kotoran ikan, lemi kotoran ikan yang kalau diasatkan tuh ada lembutannya di bawah itu, lemi kotoran ikan itu dicampur dengan lemi kali yang seperti lembut sekali seperti pasir, hasilnya untuk stek ya luar biasa. Keren ya Pak ya? Jos kali. Pak Sule juga lagi getol ya mengembangkan kacang bibit unggul ya. Bagaimana nanti proses penanamannya dan sebagainya kita akan lihat di kebun ya, kebunnya Pak Sule nanti ya Pak Ye. Ya. Kok unggulannya Pak? Rasanya manis? Iya, gurih manis. Gurih manis. Ya. Kemudian dia kuat hama apa enggak ini Pak? Alhamdulillah hama kuat Pak. Kuat ya? Kuat. Kemudian kalau hasil per meter perseginya bisa diukur Pak berapa kilo? Kalau hasil dalam 1,5 kilo saya menanam bisa menjadi 3 karung Pak. 1,5 kilo kacang bibit unggul niko bisa menghasilkan 3 karung. 3 karung. Bakor. 3 bakor itu berarti 300 kilo. Ya. Nah, 1,5 kilo menjadi 300 kilo panen. Coba dihitung aja kalau misalnya nanamnya aja 1 kuintal ya. Bisa dikalikan per kilonya berapa. Dan ini bukan kacang biasa. Ya. Nah, nanti akan kita korek lebih jauh di kebunnya, nanti kita ngomong-ngomong Pak Ji. Coba ya Pak Ji. Ini kita ada di lahan yang dikelola oleh Pak Sule. Jadi ini lahan kosong yang kurang produktif ya. Kemudian sama panjenenganipun Pak Sule ini ya dari Fakultas Biologi UGM menyulap lahan yang kosong ini menjadi sesuatu. Apa sesuatunya? Yaitu kebun kelengkeng ya. Bisa dilihat kebun kelengkeng ya. Ada ratusan kelengkeng yang dikembangkan Pak Sule di sini, bibit unggul ya. Nah, kalau di luar sana, di tempat panjenengan, petani Indonesia ada lahan yang kurang produktif, kenapa tidak? Ya, diisi dengan tanaman yang produktif, hortikultura yang bisa memberikan insentif atau tambahan penghasilan bagi petani. Ya, bisa panjenengan lihat, subur tinggal nunggu saat kapan akan dibungakan dan kapan panen. Ya, kira-kira itu. Pak Sule. Kenapa Pak Sule getol sekali mengisi lahan ini, kemudian yang dikembangkan kok kelengkeng, Pak? Apa, Pak? Ya, alasannya, Pak? Alasan saya tuh Indonesia tuh sering mengimpor dari luar negeri, terutama kelengkeng dari Thailand. Kenapa kalau orang Indonesia tidak bisa seperti orang-orang Thailand?
Nah kalau orang Indonesia itu bisa berbuat sesuatu, kenapa tidak gitu lah. Dengan teknologi yang sekarang ini bisa dilakukan oleh apa namanya masyarakat petani modern, kenapa tidak? Sedangkan lahan di Indonesia itu sangat luas sekali. Bahkan di daerah Wonosari pun dan ini bisa kita kembangkan kelengkeng yang seperti ini. Teman-teman, untuk apa itu kelanjutan setelah ini kan dikembangkan juga lahan kelengkeng dengan perbanyakan dengan cara stek. Mungkin beberapa bulan lagi Pak Sule akan mencoba bagaimana mengembangkan kelengkeng apa tadi Pak? Judulnya kelengkeng apa yang super tadi Pak? Oh, New Crystal. New Crystal ya. Menjadi apa? Menjadi kelengkeng apa Pak lagi? Super Sleman. Super Sleman atau Super Lengkeng. Super Lengkeng ya. Nah, akan ada nanti kelengkeng Super Lengkeng yang ciptaannya Bapak Sule ini. Kebetulan namanya sama, Sule ya. Kemudian Sule itu singkatan dari Super Lengkeng. Nah, itu akan dikembangkan diperbanyak dengan cara stek. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa, cara stek jadi kelengkeng di stek, tidak diokulasi atau cangkok, tapi dengan cara khusus ya, dengan menggunakan ramuan sama dengan ramuan yang lain yang di stek, akan dikembangkan oleh Pak Sule. Nah sekarang kita akan melihat tadi kita bicara masalah kacang ya Pak Ye. Nah kacang yang tadi kacang super ya, akan kita lihat seperti apa tanamannya. Bisa dijelaskan Pak seperti apa idenya Bapak mengembangkan kacang ini Pak? Ya, ini salah satunya kacang yang terbaik bagi saya. Datanya kacang itu dari ada salah satu pimpinan yang dari Fakultas Biologi memberikan contoh coba kacang ini dibudidayakan Fakultas Biologi UGM. Coba dibudidayakan, saya mencoba. Nah, dengan lahan yang kosong seperti ini, di samping kita menanam kelengkeng, kita akan menggemburkan dulu atau menyuburkan dulu melalui akar kacang. Sehingga kacang itu akan tumbuh bagus dengan lahan yang begitu luas untuk menanam kacang yang disebut kacang ungu. Kacang ungu ya. Iya, kacang ungu dalamnya itu bermotif batik tapi warnanya warna ungu. 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. 2 itu enggak ada. Enggak ada ya. Paling sedikit 3. Dan rasanya manis. Tidak seperti kacang-kacang yang lain. Jadi teman-teman petani Indonesia sudah dijelaskan kepada kita, Pak Sule mengembangkan kacang super ya ungu, isinya 4 sampai 5 ya Pak Nji. Dan ini diharapkan sama Pak Sule ini akan bisa ditularkan ya kepada teman-teman petani di seluruh Indonesia mengembangkan kacang ini ya. Karena keunggulan kacang ini selain dia panjang, isinya 4 sampai 5, rasanya manis, gurih ya, dan tentu pasti hasil akhir daripada tanaman kacang dibanding kacang yang lainnya itu akan lebih produktif ya Pak ya, kiloannya akan lebih banyak, lebih berat. Saya kira gitu ya. Monggo suatu saat nantinya itu sudah berhasil dikembangkan, akan kita share lagi ketika nanti kita panen ya Pak ya. Ketika panen kita akan lihat seperti apa panennya. Nah ini adalah bibit kelengkeng unggulannya Pak Sule, kelengkeng super ya, ini banyak berhasil dibibit. Nah ini rencana akan diperbanyak ribuan ya, akan diperbanyak ribuan saatnya nanti bisa keluar Jawa ya, akan kita umumkan sehingga teman-teman di luar Jawa sana yang membutuhkan kelengkeng unggulan Pak Sule ini ya bisa mendapatkan koleksinya ya Pak Nji. Kira-kira berapa lama lagi Pak bisa ada ribuan bibit Pak? Ini sementara memang saya harus ngirim ke Kalimantan besok Pak. Ada sekitar hampir 100 Pak ya. 100 ya. Ke Kalimantan, kemudian nanti kita produksi bibit lagi, mungkin bisa ribuan Pak di sini. Oke, baik. Sesuai dengan permintaan masyarakat seperti apa. Gitu. Mungkin nanti sesuai dengan berjalannya waktu, teman-teman yang ingin memperoleh bibit kelengkeng super ini ya, judulnya kelengkeng super Sule ya. Ini mungkin mulai inden ya dari sekarang ya. Mudah-mudahan berhasil Pak Sule mengembangkan perbanyakan bibit, salah satunya akan dibuat dengan cara stek
ya tentunya akan mencoba ramuan Natusteng nih Pak Ji. Mudah-mudahan berhasil nih Pak Ji. Walaupun belum tentu akan terlihat hasilnya dengan cara stek menggunakan Natusteng, tapi akan dilalui, akan dicoba, mudah-mudahan berhasil. Mohon doanya nih Pak Ji. Ini ada sistem lagi Pak. Ketika terjadi sudah saya kasih. Ya, baru potong. Alasannya kenapa ya? Ya karena stagnan Pak. Jadi akan tumbuh 1, 2, 3, 4. Nah itu. Ya, Pak.